Saudara, Post Summit Event Konferensi Women 20 atau W20 menghadirkan seni dan budaya. Tim Kesenian Mitra Seni Indonesia menampilkan 30 penari mempersembahkan kreasi tarian yang mencerminkan ciri khas budaya Indonesia dan budaya beberapa negara anggota delegasi. Kesenian Mitra Seni Indonesia menampilkan penari diiringi musik dan lagu berbagai negara anggota W20, diantaranya India, China, Rusia, Australia, Thailand, Melayu, dan tuan rumah Indonesia. Ketua Umum Mitra Seni Indonesia, Sari Ramadhani Basri, menyatakan, Mitra Seni Indonesia sebagai perkumpulan pecinta, pegiat, pemerhati, dan pelaku seni, menaruh perhatian yang besar untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan konferensi Women 20 atau W20. MSI mendukung kesetaraan gender yang merupakan isu prioritas yang diusung Women 20 atau W20 dalam presidensi G20 di Indonesia. Kesetaraan gender bukan hanya semata-mata memberikan kesempatan kepada perempuan, tetapi juga mempunyai nilai ekonomi. Namun, adanya diskriminasi masih menghambat kesetaraan gender, terutama partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan perekonomian. Di mana kita juga membangun untuk bisa melestarikan seni budaya seluruh Indonesia di daerah-daerah pun untuk tetap digemari oleh generasi muda. Itu menjadi misi kami, dan apabila pelestarian seni dan budaya itu kita bisa lakukan, maka segala hal yang menyangkut seni budaya seperti wastra, seperti kerajinan, dan adat istiadat masih bisa dilestarikan di Indonesia. W20 merupakan salah satu engagement group 20. Isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender menjadi fokus diskusi W20 2022 dalam upaya mewujudkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.